Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Sasya Munifatun dengan NIM GZ21023, Program Studi Gizi, Program Sarjana Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan video food recall 24 jam untuk memenuhi tugas penilaian konsumsi pangan. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selma Sasya Munifatun dari Universitas Kusuma Husada. Saya akan mewawancarai Yazid untuk mengetahui makanan apa saja yang akan dimakan dalam 24 jam ke belakang. Apakah adik bersedia? Sedia, Kak. Baik, sebelumnya nama adik siapa ya? Yasmin, Kak. Usianya? 11 tahun. Sebelumnya tadi apakah sudah dilakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan? Sudah, Kak. Untuk tinggi badannya berapa ya, Yazid? 148, Kak. Untuk berat badannya? 41. Jadi kalau begitu langsung saja ya. Untuk sarapan, nanti mengonsumsi apa ya? Nasi putih, telur dadar, dan teh manis, Kak. Untuk nasinya seberapa ya, Cik? 2 sendok ini, Kak. Untuk telurnya? Apakah segini? Iya. Untuk teh manisnya kata segini ya, Bu? Enggak. Selanjutnya selingan pagi, Yati mengonsumsi apa ya? Apel, Kak. Kira-kira yang ukuran mana ya, Dek? Yang ini, Kak. Selanjutnya makan siang ya, Dek. Makan siang Yati mengonsumsi apa ya? Nasi putih, kenyang, kangkung dan air putih, Kak. Untuk nasinya berapa ya, Cik? Satu sendok ini, Kak. Untuk ayamnya? Untuk sayur kangkungnya berapa ya, Cik? Baik, untuk selanjutnya selingan siang, asik mengonsumsi apa ya, Bu? Enak goreng, Kak. Apa kira-kira begini, Bu? Iya, Kak. Untuk yang terakhir, makan malam. Untuk makan malam, asik mengonsumsi apa ya? Nasi, lele, tahu dan teh panas, Kak. Baik, untuk nasinya kira-kira seberapa ya, Dik? Satu sendok ini, Kak. Kemudian untuk lelenya kira-kira ukurannya yang mana ya, Dik? Kemudian untuk tahu gorengnya yang mana ya, Dik? Ini, Kak. Dan yang terakhir, teh manis. Kira-kira pakai gula semen itu. Baik, sudah selesai sesi wawancaranya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk wawancara. Mohon maaf jika ada salah kata ya, Ji. Terima kasih. Selamat malam, Kak.